Bank Indonesia menggelar rangkaian acara Festival Ekonomi Syariah, FESYAR, pada tahun ini 2017. FESYAR merupakan bagian dari rangkaian acara menuju Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF yang akan dilangsungkan pada November 2017 di Surabaya. Bersama dengan Majelis Ulama Indonesia dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia telah merumuskan 3 pilar yang menjadi strategi utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ketiganya adalah pilar pengembangan ekonomi syariah, pilar pendalaman pasar keuangan syariah, serta pilar penguatan riset, asesmen, dan edukasi termasuk sosialisasi dan komunikasi. Untuk mengoptimalkan proses edukasi dan komunikasi, Bank Indonesia menginisiasi Festival Ekonomi Syariah yang dilakukan di berbagai wilayah regional, yaitu Sulawesi Selatan mewakili kawasan Timur Indonesia, Jawa Barat tepatnya di Bandung untuk mewakili Jawa, dan Sumatera Utara di Medan untuk mewakili Sumatera. Dengan harapan proses pertumbuhan ekonomi syariah bisa didorong tidak hanya di satu regional tetapi nasional. Makassar adalah salah satu kota pertama diselenggarakannya FESYAR 2017 dengan mengusung tema mendorong pengembangan kegiatan kewirausahaan dan UMKM perkembangan ekonomi syariah. Rangkaian FESYAR kembali dilanjutkan di kota kedua yaitu Kota Bandung. Adapun tema FESYAR di Bandung adalah mewujudkan Jawa sebagai poros pemberdayaan ekonomi syariah nasional. Dan kota terakhir pelaksanaan FESYAR adalah Kota Medan. Berbagai kegiatan akan mewarnai Bank Indonesia Festival Ekonomi Syariah di Sumatera 2017. Dengan mengusung tema, membangun ekonomi syariah berlandaskan konektivitas regional. Melalui seluruh rangkaian FESYAR ini, Bank Indonesia berharap dapat membantu meningkatkan kesadaran serta komitmen masyarakat dalam mendukung pengembangan dan akselerasi ekonomi syariah, serta memperluas keuangan inklusif untuk mendorong akses keuangan masyarakat dan UMKM terhadap layanan lembaga keuangan syariah. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia.